mukadimah cerita dia ni. Cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni cerita dia dengan ayah dia nama Allah Nabi Allah Yaqub. Satu hari Nabi Allah Yusuf alaihi salam kecil lagi lah dalam umur 5 tahun duduk buang dengan ayah dia. Dia kata, "Wahai ayah anda, semalam saya bermimpi melihat sebelah bintang matahari, sebelah bintang matahari dan bulan mari sujud kepada hamba." Maka Nabi Allah Yaqub ni antara kemahiran dia boleh tafsir mimpi. Maka dia kata, "Mu ada beritahu kepada siapa-siapa dak mimpi mu ni? Dak lagi ayah. Ayah saya beritahu ayah seorang aja." Maka Yaqub kata, "Mu jangan royak kepada adik-beradik mu hak lain. Kerana aku bimbang dengan sebab mimpi mu ni, orang akan mari perasaan dengki kepada kamu." Nah, sebab itulah kita kalau boleh mimpi yang indah-indah jangan beritahu kepada orang kecuali orang yang kita percaya kepada dia, orang yang kita sayang dia dan dia sayang kita. Kalau orang ada perasaan hasad, sudah jangan beri. Bahkan lebih-lebih lagi tafsir mimpi ini ia bergantung kepada orang yang mentafsir. Kita panggil tafsir, dia panggil takwil. Mimpi ni takwil eh. Takbir dia panggil takbir mimpi, takbir. Katanya Nabi, mimpi itu seperti mimpi-mimpi itu berada di genggamnya burung. Katanya Nabi, genggamnya burung. Mugi jumpa orang, maka apabila ditakbir, maka macam terlepas benda tu. Berlaku. Sebab tu kita kalau mimpi kapa-kapa, kena jumpa orang yang orang kita percaya dan orang yang kita sayang. Kerana dia akan takbir yang molek-molek. Ni ada orang takbir, dia mau nak mati. Oh, sedap. Naling. Pesel bunyi orang nak mati. Takbir mimpi lagu tu kan? Tak molek. Dia mau akan sesok. Dia mau akan apa-apa. Dia mau akan aksiden. Dia mau akan celaka. Jangan takbir lagu tu. Kalau kita tahu makna dia lagu tu, kita ayat tak soyak. Tak soyak takbir tu. Ubah juga makna kepada takbir yang lain. Kerana Nabi kata, mimpi itu akan berlaku menurut orang yang mentakbir dia. Mentakbir mimpi. Maka Nabi Allah Yaqub tahu Nabi Allah Yusuf ni akan jadi Nabi. Sebelah bintang matahari apa dia, dia tahulah apa dia maksud. Tetapi dia tak beritahu kepada Yusuf. Maka bermula daripada tu Nabi Yaqub mula saya lebih daripada Nabi Yusuf, kepada Nabi Yusuf. Anak-anak dia comel belaka, tetapi Nabi Yusuf ni sangat comel kerana comel dia mukjizat. Maka lepas daripada tu mula dah jadi perasaan dekat dia adik-beradik. Ni hukum dia. Kita kalau ada anak kena sama rata ke saya, kena tunjuk depan ramai-ramai, jangan tunjuk lebih ke hok ni. Lebih beli hadiah lebih, saya lebih. Jangan hukum dia makruh. Kerana ni cerita Nabi Allah Yaqub dengan Yusuf ni, Yaqub ni tak boleh nak kawal perasaan dia. Jadi nampak sangat dia ni saya kepada Yusuf. Makruh hukum dia. Ada anak ke ada apa dia, jangan tunjuk kita saya lebih kepada hok tu. Sebab apa? Sebab menyebabkan dengki. Rasa dekki ya. Dekki lagu mana? Oh, ayah saya lebih pada dia. Kita jalan kaki, dia katih naik motor. Mula jadi rasa dekki Kalau hok jenis tak dekki tak ada masalah apa. Kena ada hok jenis lagu ni, tengok. Maka apabila mari rasa dekki ni, ai katanya adik-beradik dia 10 orang tu becek. Bunyamin taklah. Dia 12 orang semua. Nah, 12 orang semua. Adik-beradik seibu sebapak Yusuf dengan Bunyamin nama. Adik-beradik dia seibu sebapak dengan isteri kedua daripada Nabi Allah Yaqub nama Bunyamin. Yusuf dengan Bunyamin. Hak 10 lagi adik-beradik dia daripada isteri tua Nabi Allah Yaqub. Nah. Maka musyawarah 10 orang ni. Dia kata, ayah henda kita ni berat dah kata. Dan mau perasaan kata. Jadi saya lebih kepada adik kita Yusuf ni kata. Kita bukan tak semak, semak juga pak kita. Tapi bapa jadi saya lebih pada pak dia. Hamba tak perhati dah. Tahu jadi serabut dah tengok. Jadi melampau dah kata, mula. Maka buat perancangan. Macam-macam. Akhir sekali, ni bangsa Yahudi. Antara bangsa hok jenis. Adik-beradik sanggup bunuh lagi. Kerana apa? Bukan adik-beradik yang curi air telur ke apa dia. Dek dengki. Ni. Adik-beradik rela bunuh, rela apa. Katanya musyawarah kata gini ya. Ya musyawarah lah mana-mana pokok dia. Ya biasa ya standard ni. Ya musyawarah tepat-tepat yang jauh pada orang. Pokok-pokok nyur kau bergabung dia. Dia kata lagu mana pendapat demo. Ada yang kata kita bunuh ya Yusuf ni. Amba tak boleh lah. Ketar dah nak marah ni. Oh nak marah ke tempat deki. Kita bunuh Nabi Yusuf. Maka akhir sekali becek-becenya. Hok sulung sekali. Nama Yahuza. Siapa kalau ni? Hok Yahuza ni.
jadi bangsa Yahudi. Yahudi lah ni, Yahuza ni lah. Yahuza ni kata, hok sulung ni kata, eh, kita jangan duk bunuh adik kita. Darah daging kita, mugamuk. Nak marah pun, deki setara mana pun, kita setara mana pun, busuk-busuk pun adik darah daging kita, kita jangan bunuh. Lepas dari mana waktu ke mana? Kita huk dari telaga. Haa, teh sikit. Tak bunuh. Amba tak wik bunuh adik-adik kita. Eh, tergamuk kata. Kita tahu dia dari telaga lah. Telaga mana? Amba ada jumpa telaga. Jauh ni. Jauh kawasan daripada rumah kita ni ada satu telaga. Dia telaga orang Arab ni, dia lagu ni. Dia macam kawuh lagu tu. Haa, besar mesurah lagu ni, dia gini. Dia turun gitu, baru ada telaga kecil gitu. Haa, dia turun style gitu. Maka katanya tak apa apa perancangan dia lagu mana? Gini. Kita kena buat tobik juga Yusuf. Buatlah idea-idea lagu mana kita kena ajak Yusuf biar tobik. Nampak Nabi Allah Yakub nampak tak wui tobik rumah langsung lah ni. Tobik sikit tanya gimana? Eh tak boleh. Sebab Nabi Allah Yakub mula nampak dah perasaan dah kata. Ah sudah. Adik-adik lain kata tahu mimpi ni sudah lah orang akan deki denganmu. Maka Nabi Allah Yakub, adik-adik dia lain pergi jumpa dengan Nabi Allah Yakub. Marilah. Kata ayuh lama kita tak pergi berderak lama-lama. Jadi kita ajak hari ni kau esok kau nak pergi tubik berderak lah sikit. Nak pergi keloh kau nak makan-makan sikit nak tubik luk lah. Lepas tu, tak ada masalah katanya ayuh dia pergi lah nak pergi. Cuma kamu nak minta izin dengan ayuh lah. Mereka minta izin ke apa tu? Minta izin nak bawa Yusuf. Nak bawa Yusuf. Apa nak bawa dia? Oh, dah muka adik-beradik kita juga tu gak kata. Jadi nak bawa lah. Bunyamin kecil lagi kata. Biar dia ada rumah lah Bunyaminnya. Nama. Jadi kita nak bawa Yusuf sorang kata. Nabi Yakub payah lah nak bunyi, tak bunyi mulut lah. Tak jawab lah. Aku mana? Ayah bunyi kau tak ni? Nak bunyi kau tak sini eh. Serah berat hati ayah kata. Dok, kita pergi sebentar ayah. Kita ramah 10 hari tak suruh bimbel lah. Kalau ada gapo-gapo kita pakak jaga. Mungkin adik kita sorang ni. Enggak. Oh, bahagia kecek kena ada. Oh, bahagia nak suara percaya ni. Kecek. Akhir sekali Nabi Allah Yakub tak boleh nak uyak alasa dah. Akhir sekali pergi lah. Cuma klik selalu dah. Jangan duduk lama-lama kata pergi sebentar. Pada klik hari selalu sebentar kata. Gilah buat dia. Bawa Nabi Allah Yusuf. Sengih gini. Mula-mula depan rumah. Oh, pergi jauh. Siapa ke telaga? Raya Batul Jubbi deh. Nama telaga tu. Gi tu siapa? Kat telaga tu Nabi adik-beradik dia kata Yusuf. Ah. Kita temulah sekali ni kata. Kita main tolok-tolok deh. Kita main tolok-tolok dia jatuh. Macam-macam. Pas lagu mana? Katanya adik-beradik dia. Yusuf cak baju Yusuf. Bapa pula ben ni ben. Oh, cak baju sudah ah. Nabi Yusuf ni ada dua lah baju dia. Baju yang dia terima daripada tuk dia, ayah dia Nabi Yakub bui. Baju yang dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim. Nye dia. Tuk dia lah. Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ni ada pakai selah baju. Baju nipis lah ketika dia masuk dalam api. Maka Nabi Yakub bui kepada Nabi Allah Yusuf baju ni. Baju ni dia tak pernah buka. Hampir tak pernah buka. Keselamatan lah kata baju azimat lah kata. Maka dia pakai baju dua lah. Selah ni baju luar, kedua ni baju dalam Nabi Allah Ibrahim. Sako daripada. Katanya abis dia pecah baju luar tu. Bak apa abis? Ada lah. Pecah baju tu. Katanya abis dia, cerita dia mau cari. Arnak-arnak kau gapa dia. Pada pasir ke arnak lah tu. Pergi carilah gapa-gapa dia, bunuhlah gapa dia. Oh, tikai gapa-gapa. Oh, ambil lomo di baju tu. Katanya Yusuf main gapa lagu ni beh. Lomo-lomo darah baju lah gapa. Gini. Abang-abang ni tak puas hati lama dengan demo. Banyak cerita lah. Nak marah ni kata. Mu ni bakpo ayah duk saya kok mu lebih kata. Buat kerja rajin. Aku buat kerja hak tua ni buat kerja suku sembah gapa ayah tak tengok laso kata. Bakpo kata. Ikut kata jasum nyapu rumah gapa dia. Ya adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni baik, juruh belaka tapi dia tak tahan sebab dia cemburu. Ha ni masalah ni. Kadang-kadang orang ni baik tapi kerana jadi dia cemburu jadi masalah. Sebab lepas ni cerita dia akhir sekali ni adik-beradik dia 10 orang semua jadi nabi belaka. Sebab tak tahan dia sangat cemburu dengan adik dia, dia jadi nak marah.
mula awak perangai tak berjuru. Kau lain juruh belaka, bukan kata tak dengar je ni, kata-kata orang. Kau tak adik-beradik dia semua juruh belaka. Cuma dia tak tahan dengan Nabi Allah Yusuf. Apabila lagu tu Nabi Allah Yusuf kata, main gapo ni baik? Hai, ambo lama dah gerai kata. Ikut air ambo lama nak tikai dah demo ni. Katanya abis dia tu, eh munjang ewak kerja pelik lagu tu. Ambo royak dah, dia kata ni adik-beradik kita. Darah daging kita, lagu mana pun royak dah. Perancangan kita awal. Ambil tohok dari lagu. Eh begu kan apa dia lagu ni? Ha ni main nusuk betul-betul. Ambo tohok demo dari lagu. Nyo tohok dari lagu. Melau bodoh tu. Beh, jangan buat gua lagu tu beh. Tohok kita beh, jangan beh. Tohok orang lain lah. Pas kita lama dua tak apa. Tohok kita mula-mula sudahlah beh dari gua dari lagu. Apa bila lagu tu? Ha tohok. Katanya adik-adik lain gini. Sore tunggu sini. Tengok siapa-siapa dia, ada orang mari kau, ada perjalanan kau nak pergi ke mana kau ke apa dia. Orang singgah nak ambil air, ya telaga ni orang ambil air. Demo ambil wui ke dia lalu. Budak ni, adik kita Yusuf ni demo wui gitu. Kalau demo nak beli pun jual murah-murah lah gitu. Maka demo kena tunggu sore, takut mati kat apa dia jawab lah kata ni. Maknanya saya juga kat adik-adik dia, biar orang lain curi. Hak penting, jangan Nabi Yusuf ni duduk dengan ayah kita. Jadi telajuk dah, pok dia duduk mengepek. Maka pergi lah. Tinggal sore, orang lain klik rumah. Klik rumah. Tunggu tu. Orang bahagia tunggu tu, tunggulah. Tunggu tiba-tiba mari kafilah. Dalam ayat Quran kata, wajah as-sayyaratun. Sayyarah, kereta. Sayyaratun ni kereta bahasa Arab. Tetapi zaman dulu tak jumlah kereta lah. Tak jumlah kafilah. Marilah rombongnya. Gek. Nak ambil air. Letak timbul, bubut air. Oi, berat air weh. Tarik. Tengok ada budak dok gatung sengih tu. Nabi Allah Yusuf. Terkejutlah kawan tu kata patuk beraknya budak ni dok main gatung apa pedoh apa dia. Terkejut dia kata, "Eh, budak ni, ya pun ambil bawa jumpa dengan ketua kafilah dia." Jumpa dengan ketua kafilah dia, adik abang dia tengok. Ha, abang dia kata, "Orang ambil lah adik kita." Derah-derah dia pergi unggah. Dia kata, katanya orang hok jumpa tu kata, eh budak ni comel ni kalau kita jual lagu mana. Siapa dia tu eh dia ni? Mak dia. Abis dia unggah dah. Okay. Oh saya tu eh dia, saya tu eh dia. Dia mau nak jual kau budak ni? Amo nak jual? Jual berapa ni kata? Mahal budak kalau lagu ni comel, ramai orang nak beli ni kata. Eh amo jual murah-murah ya. Kalau kita 2-3-4 riyal ya. Ambil ah 2-3-4 riyal. Eh betul kau tak demo nak jual murah selajak ni? Tak dengar kata. Nampak yang muka macam Korea lagu ni. Ngepek orang oh tak dengar kata. Ni yang nusuk dari telaga. Ambo sehari duk cari. Ah oh, sudah kata gini. Katanya Nabi Allah Yusuf kata, eh be. Main kapa dia jual dah pulak. Saat ni kata tuhuk dari telaga. Kata nak main jual. Ah tak sudah mengapa lah. Tak ada. Ambo nak jual. Nak jual. Eh be. Gurang kapa dia ni be. Oh jual ambil. Ambo jual murah-murah. Sokor orang tu. Ui 2-3 ria ambil. Habis tu lari. Be tinggal apa ambo be main jual pulak pelik sungguh jual ambo pulak saat ni tok telaga ambo kata ha berjeritlah muka dia tak besar lagi kecil baru umur dalam 5-6 tahun gitu baru apabila lagu tu juallah Nabi Allah Yusuf dengan harga murah bisa manim baksin dalam ayat Quran surah Yusuf kata dengan harga yang sangat murah apa lagu tu kerana satu hari Nabi Allah Yusuf duk tengah main dengan Nabi Allah Yakub duk mainlah tidur atas pohon ayah dia. Ya dia pun duduk main cermin depan ayah dia. Dia kata, ayah. Nabi Yusuf kata, kalau saya jadi hamba, mesti orang jual mahal saya. Ha, tengok. Nabi Yusuf, dia duduk gurau, dia pergi cermin depan ayah dia. Dia kata, ayah, cuba tengok saya, ayah. Kalau saya jadi hamba, oh, orang jual mahal ayah saya. Ayah aku kata, mesti orang jual mahal. Eh. Tengok, Allah Ta'ala nak uri pelajaran kepada Nabi Allah Yusuf. Jadi hamba dan menjual 3 riyal. Nak berat sungguh. Patut jual mahal. Tetapi satu hari dia rasa teruji dengan kecantikan dia. Rasa hebat, rasa apa dia. Maka Allah Ta'ala wui pelajaran selalu kot Nabi dia. Kecil-kecil pun pelajaran selalu. Tengok Allah Ta'ala tarbiah direct Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi dia. Maka jual murah. Jual murah pakar kafilah tu wakilah ke Mesir. Betulah nak pergi tuju kepada Mesir. Maka hak ni pun kelik. Sapa-sapa waktu iso dah. Nabi Allah Yakub dah tunggu dah rumah. Mari tu gak, munggu tengah malam gelak jamai dulu tak ada lapu lagu ni. Ada pelita lik-lik lagu tu. Gilah mak mari bawa baju belah jerit. Oh. Eh bapa ni mari jerit. Yusuf mana Yusuf? Ah tanya Yusuf dah. Nabi Yakub kata,
Oh tak tahu, kita tak boleh nak kecek tu ayuh. Hok bagi berlaku tu. Hok lain tu pakai minyak cat kapok tu, lima tu. Oh bagi jeri. Katanya hok bagi kecek ayuh, kita tak boleh nak kecek dah kata ayuh. Tadi kita terlala lagu mana. Dok tengah dok main berambak apa semua, kita tinggal lah Yusuf suruh jaga makan ni. Tiba-tiba tengok serigala mari makan dia. Ni ayuh tunjuk baju Nabi Allah Yusuf dengan darah. Nabi Allah Yakub tu start daripada tu dia tok baju tu jerit berpuluh-puluh tahun. Jerit dah anak dia hok paling saya sekali. Tak leh nak kecek dah. Nabi Yakub kata, "Eh ikut erai gak nak win napa tawa tapi tak tahu dak kata dah." Nabi Yakub kata start daripada tu ambil baju anak dia yang ambil Allah Yusuf. Dia tahu pok ni menipu ni. Isya an yabku. Mari waktu Isa dalam keadaan menangis. Dia pun letak situ berjerit berpuluh tahun. Sebab Nabi Allah ya Yusuf ni duduk di Mesir lama mana. Siapa dia besar dah. Apabila lagu tu Nabi Allah Yakub kata, wa ufau apa dah? Wa ufau du amri ila Allah. Tak ingat dah dia sebut. Nah, aku serah urusanku kepada Allah kata. Tak boleh nak kata apa dia. Nabi Allah Yakub pada berjerit selok tak tahu ke mana. Anak dia, biarlah ayah nak jerit nak kata guana dah. Bari-bari tanggung apa ceritanya. Apabila jerit kuat sangat jadi selaput mata dia. Dia tak buta. Tengok jadi selaput, mata dia jadi kelabu. Buluh kuat sangat jerit, malai jerit, siam jerit. Dok pakai baju tu, jerit siam malai. Maka kata kita apa kita tangguhlah. Lepas ni kita jadi juru, bereslah. Juru, tak ada masalah apa dia adik-beradik dia. Cuma ada Yusuf dia tak tahan. Ha. Nabi Allah Yusuf pula nya bawa dia orang pergi ke Mesir. Apabila sampai ke Mesir, maka seorang pembesar nama Aziz, ada kata bukan nama dia Aziz, raja Mesir dulu sebelum Firaun, zaman Nabi Allah Yusuf dipanggil Aziz. Zaman Mesir ni, ya zaman Firaun ni, zaman Nabi Allah Musa raja Mesir dipanggil Firaun. Zaman Nabi Allah Yusuf sebelum Nabi Musa lagi dipanggil Aziz. Seorang raja ambil lah, beli, gi beli anak akak, belilah Nabi Allah Yusuf, beri hadiah kepada isteri dia. Tak tahulah anniversary ke, ulang tahun perkahwinan ke, wi seorang budak nama Yusuf. Nama apa dia demo? Yusuf duk jerit, wah, tak apa, ayuh jaga. Wi lah kepada isteri dia, nama Zulaikha. Nah, Zulaikha, jadi mak akak dia. Tak apalah. Ayah bukan kata nak buat hamba sangat pun, buat hadiah, ambil sebagai anak akak. Tak buat hamba langsung pun, mungkin Nabi Allah Yusuf comel, tak tergamuk nak buat jadi hamba. Maka Zulaikha pun pergolah Nabi Allah Yusuf, daripada kecil sampailah umur belasan, umur 18, tubuh tengah-tengah naik Nabi Allah Yusuf. Maka tiap-tiap hari koho comel, koho besar. Ah, sudah. Zulaikha ni asalnya duk ingat anak dia, anak, tapi dia besar jadi muka lain tu. Muka comel terlajuk Nabi Allah Yusuf ni, jadi pening dia. Mu'akad dia tu, Zulaikha ni comel, soho ni comelnya. Dia isteri, mai isteri kepada Aziz. Akhir sekali, lagu mana ambo ni, ngayu Yusuf ni. Tak tahu dia, nah, muka dia. Perempuan ni, lagu tu lah. Akhir sekali, suami dia Aziz ni keluar outstation kali kerja luar tu bit. Maka dia pun panggil Yusuf. Ni ya. Abes kalau klik ni lama ni kalau outstation ni. Dia pun rancang. Ajaklah Yusuf. Yusuf mak panggil ni. Masuk bilik sebentar. Yusuf mak dia daripada kecil lagi duk cara. Tak pernah buat kain nak ke dia lagi. Ada apa dia mak? Mak dia kata, mari dekat sikit. Duduk dalam atas katil dia. Pakai baju pelik mak dia ini. Sekala pakai baju meksi biasa ya. Hari ini pakai baju beluh pahatah belakang. Nampak, soyok pahatah ke pohon. Pelik mak dia. Bapaknya bergambar dengan rimah. Kau berapa dia ni? Sudah. Nabi Allah Yusuf kata, bapak mak pakai baju pelik lagu ni? Ya ada permainan pelik lah ni. Kalau pakai baju pelik ni, ada permainan pelik ni. Nabi Allah Yusuf kata, gapo dia pula mak ni, gapo dia? Mai duduk dekat ni. Nabi Yusuf kata, ada gapo ni mek? Mak yang main pelik-pelik kata. Ayah tak ada ni kata. Napa tawa dia ayah gak saja lambo ni kata. Nabi Allah Yusuf kata, Zulaikha tak tahan dah. Ambak. Nabi Allah Yusuf.
Nabi Abu Yusuf apabila Zulaikha comel tak comel ni, dalam kitab tafsir sebut Zulaikha ni comel tak comel apabila Zulaikha kata, marilah, mari, mari lagu ni. Nabi Yusuf ni senyap, nak lari tak boleh, nak unggah tak boleh sebab comel sangat Zulaikha ni, jadi senyap dia. Tak boleh nak lari, kalau comel lajuk buat kita ke, unggah setepat ya. Bukan lari sangat pun. Nama. Jadi Nabi Allah Yusuf tak boleh nak unggah, nak kata comel tak comel, dalam kitab tafsir kata, apabila lagu tu, Tuhan jaga Nabi-Nabi dia, maka Allah Ta'ala awak bayangi ayah dia, Nabi Allah Ya'qub depan. Ya'qub mari depan. Katanya Nabi Allah Ya'qub kata, hei Yusuf, ni ayah ni ingat tu, hei ingat tu, hei. Hei Yusuf, mata duk gini tu, Nabi Yusuf. Tengok comel, ni ulama kata, fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah perempuan. Setara Nabi Allah Yusuf alaihi salam pun terpaku, terpesona dengan perempuan. Maka mari Allah Ta'ala mari tolong Nabi Allah Yusuf, buat mari rupa ayah dia. Rupa Nabi Allah Ya'qub. Hei Yusuf, ayah ni, yang awak tak khabar lagu tu lah. Mungkin kau rotek, kau pingat ke. Maka bila lagu tu, Nabi Ya'qub, Yusuf kerah lagi. Mari Jibril. Jibril mari katok. Dada Nabi Allah Ya'qub. Kali ngesok korona tak tahu jadi sesok napa. Jibril mari katok dada. Top. Ni, ngecik air mani tu bikin ni. Cok. Barulah Nabi Yusuf khabar. Ha? Baru boleh unggah. Unggah betul lah. Bukan unggah setepat lah. Lari tu, Zulaikha ambak. Ambak. Tarik baju. Senjoh berok carik. Unggah pulak. Kecil palo-palo. Unggah. Bilik Zulaikha ni tujuh lapis pintu. Bokok. 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 Ngomong. Kawan tu duduk berok. Berok. Sopongi makan dah. Tak makan duduk berok. 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 Lagu tu. Dah kalau terlepas malu kau orang lah lagu ni. Ngapa kaya dia kamu dia. Yusuf pun tak ada nak ayat cerita kata kamu. Akhir sekali buka pintu lah sekali pintu nak keluar. Buka pop. Ayah dia duduk depan. Ayah dia baru duduk tunduk nak pecah kasut kali korang tak tahu. Eh, Yusuf lagu mana kamu ni? Tengok bini dia pakai baju Power Rangers. Eh, pelik lagu ni kata. Zulaikha pun tengok tu lelaki dia Aziz. Ah, sudah. Zulaikha ni orang juru. Tapi dengan Yusuf jadi fitnah. Oh, ni fitnah ni, orang comel ni dia jadi fitnah. Nabi royak dah ni. Nabi Yusuf ni buat apa? Sebab dia terlalu comel, fitnah pun duk kecantikan dia. Nabi Allah, Nabi Muhammad comel lagi. Tetapi Allah Ta'ala beri pula perasaan hebat. Jadi orang boleh tutup, orang takut gerum tengok pada Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ni tu hari comel saja. Oh, jadi orang fitnah. Apabila lagu tu, Zulaikha pun pergi pegailah tok lelaki dia. Zulaikha ni Aziz ni orang dia bawa lah, orang klik daripada outstation dia bawa lah SU dia kau apa dia bawa lah 2-3 orang rombongnya dia kau apa semua masuk. Aziz kata tengok angau dah dia ni anak dia hok ni tu bini dia. Zulaikha lagi pegang tangan abe hok ni lah kata Yusuf ni kita perah lama dah be apa lah jadi lagu ni lagu mana jadi rimaka terkek kita tengok cari baju pahata belakang apa semua nampak dia cerita. Dia kata Yusuf pula. Zulaikha kata, Aziz nak percaya kata anak akak dia. Dia tahulah anak akak dia setara mana perangannya. Hak ni bini dia pun orang juruh juga. Tak ajin kecek nipu tu yang bagus tu yang kamu dia. Jadi dia Yusuf kata, dah ayo. Mah lagu mana hari ni tak tahu makan pay kuda kau gapo ekstasi. Jadi dia terkek kita. Lagu mana dia ajuk kita masuk dalam bilik lah. Pelik-pelik perangan mah. Lagu mana tekek kau lagu mana. Kau ayuk kuat sangat. Kau astesi kau bergapa dia. Jadi nak terkek kita pula. Masalah kata. Jadi Aziz ni tak boleh nak jawab. Hak ni pun tak boleh nak kata. Hak ni pun kecek betul. Hak ni pun kecek. Sudah. Orang lain tak tengah ngor dah. Tiba-tiba. Dalam rombongnya Aziz tu ada seorang wanita bawa budak. Bawa baby dia. Maka tiba-tiba antara karamah ataupun mukjizat yang berlaku dalam Islam, 10 budak kecil ketika kecil. Kecil yang tak munasabah lah, kecil baru 2-3-4 hari kecil dah. Memang mukjizat sungguh lah. Maka kecil budak tu. Dia kata, wahai Aziz, gini cara nak menyelesaikan masalah ni. Mu tengok Yusuf. Kalau baju Yusuf cari sebelah depan, maka Yusuf ni jahat. Hak betulnya ni isteri mu. Kecik jelas molek. Tapi kalau baju Yusuf cari sebelah belakang, Yusuf tu benar. Ni isteri mu ni rimaka sebenarnya. Ha. Maka dia pun dengar benda lagu tu pelik sungguh gak. Dia pun tengok. Yusuf eh. Tengok baju perut cari alik belakang. Dia pun rasa menyesal tengok bini dia.
Demo warga pun dia rumah. Makan pe ke lah ni. Yang jadi tanpa telajuk kita semua ni kata, eh ni anak akak kita, kita pegang daripada kecil. Pak tua kata, buat apa dia mau jadi pening lagu ni? Ah, sudah lah kata. Malu ambo nak oyak lagu mana. Senyap Zulaikha. Tak kata apa dia. Katanya Aziz, eh malu ambo nak oyak lagu mana. Malu cerita ni dalam istana kita. Demo sendiri buat kerja eh pulak dengan anak akak kita. Maka Aziz kata, siapa dia ada hari ni? Sembunyikan rahsia ni, cerita dalam istana ni, nak cerita dalam ni jangan oyak cerita. Sore habuk pun jangan oyak cerita. Nampak? Ah. Katanya Aziz kepada Zulaikha, tobat-tobatlah Zulaikha. Ambil sebeh ni ngati. Bol dok makan pe kau jadi nyetok lagu mana kau. Oh, tak ada masalah dah. Bol tutup kis dah. Tutup kis. Kita tahu dah apa dia. Okey tutup kis. Zulaikha waswas hamba weh. Nak tobat kerja eh. Tak boleh lagu ni kalau jadi waswas dah nama dia ni. Nampak? Nyom ngepeklah Aziz. Tapi bol tutup kis. Manusia nak tutup setara mana? Kok ramai-ramai tu adalah klik oyak cerita ke keluarga dia. Akhir sekali suhulah di Mesir. Kata raja isteri kepada Zulaikha ni, raja isteri kepada Aziz ni duduk ngejah anak akak dia. Yusuf. Gelenya pula siap buat perancangan nak tidur sekali dah pula. Siap gosip Allah panas, gosip paling panas sekali. Makcik jual goreng pisang pun duduk mengopak, jual kain pun duduk mengopak rata. Satu kali Zulaikha pergi belilah, kalau kita pergi beli kain lah di Jeka ke lagu mana, tak tahulah. Bawa daya-daya dia apa semua. Dengar orang ngopak. Ngopak cerita dia. Dia pun malu. Klik mula ke istana, tak ada nak beli kain Jeka, biarlah dia mau duk kecek bak kita. Maka dia kata, weh, orang nak mesin ni jika kuat ngopak. Maka dia kata gini. Yusuf ni dibesarkan dalam istana. Tak pernah keluar. Aziz tak boleh keluar. Duduk main dalam kawasan istana, tak pernah kita ubik derak luar, kau beli kuih, kau beli gambar, ada mama pekerja kita, tak payah ubik lah. Maka Zulaikha kata gini, dia panggil semua retina di Mesir, hampir semua lah, makcik tua, kau jual goreng pisang, kau anak dara, kau gambar dia, kau duduk mengopak dengan dia, dia panggil belakang. Buat majlis makan. Majlis makan sekali. Oh, makan lah buat dia. Oh, jamu kapo dia ni Zulaikha. Oh, saja-saja hamba nak jamu ke, kau tak tahu hamba ke dok besok jamu juga. Nama buat kejut pula. Oh, makan buat dia. Lepas makan sudah tu, neh. Ah, kita ada dessert pula, makan buah pula. Oh, jamu makan buah. Buih buah lima, buih pisang so. Koyok ni nak koyok. Orang Arab memang lagu tu pisang dengan lima. Maka dok tengah popok dia, dok tengah dok ide kapo dia tu, dok tengah nak koyok. Maka Nabi Zulaikha kata, Yusuf, cutera dia mau pergi atas buah. Dia duduk sini, pintu tu. Di atas dekat ujung pintu tu. Maknanya semua semacam Nabi Yusuf lalu lah. Nabi Yusuf, enggak khidmat lah aku mok dia tu. Biarlah majlis hoitina pun, bawa. Bawa lah pergi atas buah di meja ujung tu. Tubik saja Nabi Allah Yusuf. Hoitina Mesir tak pernah tengok Nabi Allah Yusuf. Oh, tengah-tengah. Mokcik-mokcik, umur 80 tu. Belanja alio. Tak. 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 No. Duduk belah lima. Koyok lima. Koyok tu gak. Koyok. Pas jatuh 25. Duduk koyok tangan. Koyok tu gak. Koyok tangan dah. Dah nak tengok Nabi Allah Yusuf. Nak ke sini ke ujung. Lama kat dah. Hak ni duduk tarik tangan dah. Buat tarik. Anak dah go. Oh duduk tarik. Tak jumpa cari lima dah. Pisah dah tangan. Duduk tarik tangan habis. Akhir sekali masuk Nabi Allah Yusuf. Oh. Masuk bilik ni. Okey beres lah. Tubik saja habis saja apabila tengok ni orang Tino Mesir kata mahaza basharon in haza illa malakun karim. Eh bukan manusia ni. Comel setara ni malaikat turun langit ni. Oh, buat dia nah. Apabila lagu tu masuklah Nabi Allah Yusuf. Zulaikha pun masuk. Nak ceramah ni, Zulaikha nak ceramah ni. Barulah perasan orang-orang Tino Mesir duduk toreh tangan. Oh, taruh. Oh, waktu bunyi, wow, bunyi. Ya, bunyi. Wah, tepik bunyi ni. Dok tepik tengok taruh Allah, cabut, pecah pengal. Mocik-mocik tu, kena juga kata. Patut tak ada selera. Duh, ada selera juga. Mocik-mocik pun habisnya toreh tangan dia. Dok pegang tangan, tak, tak, tak. Katanya Zulaikha, lagu mana wahai perempuan-perempuan Mesir? Mu baru tengok Nabi Yusuf lalu sini, sampai situ, mu belah dah jari. Lagu mana aku tiap-tiap hari aku tengok dia? Tangan dia saling baju aku, saling baju dia masa dia kecil. Lagu mana perasaan aku? Mu duk kata aku ni gila kepada anak akak aku. Mu baru tengok sana, baru mu belah dah.
Kalau aku kalau mu pok mu pegang dia lagu mana tahu muak kerja kepada dia. Aku ni habis ring soba tak tahu email dok sini dok kakak naik. Habis ring dia ambo ni soba kira beri email dok kata. Demo sedak dok kata ambo gila kepada anak akak demo. Demo tak pernah tengok Yusuf setara mana. Ni baru ambo itu tunjuk sikit baru demo belah dah dari. Ah lagu mana? Senyap tumpah orang tena. Mati hujah baru yang tahu. Setara ni anak akak dia. Padahlah Zulaikha ni orang jauh. Buat apa dia jadi makan pay lagu tu? Bukan pay, balik sana pay dah ni kalau orang ni. No. Qad syarafaha hubba. Dalam ayat Quran kata. Zulaikha ni jadi gila telajak dah. Dia jadi gila. Tak tahu nak boleh nak kawal dah perasaan. Syaraf dia panggil. Dalam bahasa Arab ni syaraf ni. Orang ni gila betul. Gila tak tahu. Dia hilang perasaan dia. Dia korban habis. Kalau kita kat balik sana. Kais dengan Zulaikha. Apa dah? Majnun dengan Layla lah. Majnun dengan Layla. Ya orang jantan ni gila juga. Dia ya gila, gila juga. Kalau itina pun, Nabi Zulaikha. Gila kepada Nabi Allah Yusuf. Cerita orang jantan pula, Majnun dengan Layla. Majnun ni, dia gila kepada Layla. Siapa? Gila. Jadi gila. Gila dia. Tak tahu nak kata guana, tak cakap obat. Akhir sekali ada pendapat kata dia sia juga. Ayah dia bawa dia pergi ke Mekah berdoa. Doa supaya hilang dia jadi gila. Ada kata dia meninggal dalam keadaan molek. Nah. Gila tak gila dia. Satu kali Qais ni. Qais nama dia Qais. Qais ibnu Amir, kabilah ibnu Amir dia. Nah. Layla ni dia ada kabilah dia lah. Tiba-tiba dia tengah jalan, tiba-tiba lalu seekor anjing. Oh. Anjing kampung Layla ni, anjing kampung gawe dia Layla. Dia pergi hambatlah, hambat anjing. Dia tak boleh tengok benda selipar Jepun kawasan Layla sudah lalu. Dinding dia jumpa dia lalu ke Baghdad. Baghdad Iraq dia semua habis dinding. Gila. Apa kalau kata gila ke tak? Aku bukan saya ke dinding tapi orang mansakana diara, orang duduk dalam ni. Oh, duk gila kok Layla. Maka dia jumpa anjing Layla. Bukan anjing hok Layla perok, nyanyi kapung dia. Dia pergi ambak. Oh, suka. Ambak tu masuk ke orang semaya. Orang dia tengah semaya. Anjing tu lalu, dia pun ambak. Ambak anjing Layla. Lepas pada sudah tu iman ngepek. Oh gila mana tengah semayanya litah lah berapa dia duk main. Anjing tu duk unggah. Kali duk main kalau tu dia unggah kalau tu. Dia ikut anjing tu. Mau tahu kan tengah semaya. Dia duk lalu celuh-celuh orang semaya berapa dia. Akhir sekali lepas pada sudah semaya tu iman mari. Eh. Siapa dia? Marimu. Majnun. Oh gila mana ni? Eh hamba duk tengah semaya ni kata. Mengkabar kau duk kata. Mu tak khabar kau kata orang tengah semaya duk litah ke apa dia tak reti hukum kau kena ngepek Tok Imeh. Katanya Majnun kata, Tok Imeh. Ambo saat ni tak khabar. Ambo duk tengok kau anjing Layla. Ambo ke orang suhu ke percaya kepada Layla. Tok Imeh kata Tok Imeh saya Tuhan. Ambo lalu Tok Imeh perasa. Ambo tak perasa Tok Imeh. Oh, yo kata kau tengok. Tok Imeh senyap mepe. Tok Imeh kata, Tok Imeh saya tu he. Patut kalau Tok Imeh saya tu he, Tok Imeh semaya tak khabar dah ke ambo. Supo ambo saat ni tak khabar. Baru ambo anjing Layla baru. Kalau Layla sungguh tak tahu lagu mana. Anjing Layla, ambo pun ambo tak khabar dah. Sebab ambo saya kepada Layla. Tok Imeh dah kata saya tu he. Semaya nampak lagi ambo. Lepak juga Tok Imeh. Senyap mepeh-mepeh Tok Imeh. Kena ilmu tasawuf sekali. Waktu kata, orang ada gila kat orang ni, dia ada martabak dia. Martabak dalam saya ni ada pendapat kata 15 martabak. 15 martabak saya. Bok kita tak rasa lagi saya kat orang ni. Oh, jangan baru mabuk air sejuk menung. Putus cinta kat tak tangis sebelum ni. Tak kanah lagi, bot tak tangis gini. Orang tengok X gini pula. Hok berat lagi tapak kaki di atas ni. Oh, tu boleh kira lagi. Nampak, hok guling pati sama semua tu. Dia dah saya ke orang ni syarafaha hubba. Ni, syaraf ni antara martabak-martabak saya. Syaraf ni tak tahu nak buat guna. Ya ilah. Ia panggil ilah pertimbangan. Ha, tu syaraf. Zulaikha siapa perikat lagu tu dengan Nabi Allah Yusuf. Apabila orang-orang perempuan Mesir dengar cerita tengok sendiri Nabi Allah Yusuf. Barulah habis dah gosip ni. Cerita ni pakai tutup. Betul padahlah Zulaikha jadi lagu ni pun. Senyap. Tak ada dah gosip kata Zulaikha ni gila kepada anak akak dia. Tak ada kecek dah. Tutup cerita. Tetapi Zulaikha tak boleh nak tahan juga. Ada peluang kecek. Yusuf, celuh mari. Mari.
Mari. Nama. Ai mok ni berat dah mok. Kita tak boleh nak kata lagu mana kata Yusuf. Nama. Ah sodoh. Akhir sekali katanya Yusuf kata gini lah mok. Nama mana masuk jaro. Masuk jaro kata tu. Rela masuk jaro kerana malah duduk dengan mok dia. Pening dia duduk dengan mok dia. Akhir sekali duduk masuk jaro lah cerita rekahnya. Masuklah jaro Nabi Allah Yusuf. Maka Zulaikha ha, duduk dalam istana lagu tu lah. Dia duduk dalam. Akhir sekali Raja Mesir. Raja yang besar Mesir. Hak ni gubernur lah kita kata. Aziz ni macam gubernur lah. Raja besar Mesir bermimpi. Ha. Bermimpi ke apa dia? Dia mimpi 7 ekor lembu. Yang kurus memakai 7 ekor lembu yang sangat gemuk. 7 tangkai gandum yang sangat subur. Bertukar menjadi kering 7 tangkai. Maka dia bangun bermimpi itu tanya menteri-menteri dia. Siapa dia boleh takbir mimpi semalam? Maka menteri dia kata, tueku ni tidur tak baca bismillah. Mimpi koksi-koksi. Dia kata, ya tak oyak kata dia tak reti takbir mimpi. Tueku ni mimpi koksi-koksi ni. Ada baca ke tak? Tidur terletak, tak mengucap, tak bergapa, padailah kata tueku. Siapa dia reti? Ha, adalah seorang. Royak kata saing saya masa duduk dalam penjara nama Allah dia Nabi Yusuf alaihi salam. Dia ni pandai mentadbir mimpi. Minggu depan lah cerita dia nya. No. Cerita Nabi Allah Yusuf panjang. Satu surah dah. Satu surah surah Yusuf. Ada sore tu dia ngapa Quran. Dia kata Quran ni semua hamba hafal di sini belakang. Kecuali surah Yusuf hamba hafal sini. No. Surah Quran ni hamba hafal sini belakang. Kecuali satu surah, surah Yusuf. Hamba hafaz ini. Berkali dia zub dengan surah Yusuf. Satu kali orang panggil ngaji 40, orang mati. Dia baca surah Yusuf. Tiba-tiba orang cuik. Demo jangan nak baca lah surah gelenyar lagu tu. Nama, baca lah surah azak-azak sikit. Baca surah Yusuf pak cikgu dia. Orang mati, baca surah Yusuf. Surah Yusuf ni cerita orang duk main, duk gora. Nama, Pak Izzah kata apa dah? Apabila... Zulaikha mengajak Yusuf. Yusuf pun terpaku. Cerita buat orang mati baca surah Yusuf. Nak suka juga lah dia jenis minat sungguh surah Yusuf. Itu cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam.